Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai konsep ya yang terjadi pada hukum Pascal. Untuk memulai kegiatan kita perhatikan fenomena berikut ya. Yang pertama kita ingin memahami dulu yang mendasari hukum Pascal ya. Jadi ada suatu fenomena, ada air yang dituangkan ke dalam suatu wadah yang telah dilubangi. Kalau kita amati fenomenanya di sini, jarak pancaran dari setiap lubang itu selalu sama. Ya, kita lihat fenomena ini, ya. Jarak pancaran selalu relatif sama. Oke. Ada yang lain, misalnya saya tampilkan lagi yang lebih eksperimen ya. Karena dia menggunakan skala ukur di sini. Jadi di sini dia menekan suatu piston di sini ya. Piston ini ditekan dalam skala sepertinya 5 mm. Kalau kita lihat di sini dia akan menekan ya. Secara eksperimen untuk memahami apa itu hukum Pascal. Ya, ketika ditekan maka pada piston lainnya akan menekan ke segala arah. Kita perhatikan itu akan menekan ke segala arah yang sama besar ya. Kemudian juga kita lihat juga fenomena ini. വിഭാഗം കഴുകുന്നതിനും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി വാഹനത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രോളിക് Ya, sebelum ke sana, jadi apa sih itu hukum Pascal ya? Hukum Pascal kita ulang dari sini tadi. Ya. Biar terlihat fenomenanya ya. Kita ulang. Jadi pada prinsipnya hukum Pascal itu membicarakan suatu sistem biasanya dikondisikan dalam kondisi tertutup di mana tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Fenomena ini agak sulit untuk diperlihatkan. Namun ini kita perlihatkan menggunakan air yang dituangkan ke dalam wadah sehingga terlihat jarak pancarannya yang sama besar. Ya, ini berkaitan dengan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Akan tampak lebih baik di dalam pengukurannya ya, hukum Pascal itu dalam fenomena ini yang dibuat ya. Oke, di sini. Nah, ini terlihat jelas sistem dikondisikan dalam sistem tertutup. Ya, karena hukum Pascal itu diamati dalam sistem tertutup, di sini dapat dilihat bahwa tekanan, ya ini nanti akan ditekan, piston ini akan ditekan ke segala arah, ya, akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi, fenomena yang terlihat adalah piston yang dari silinder 4 ini nanti akan bergerak ke segala arah yang sama besar. Nah, itulah berkaitan dengan hukum Pascal. Jadi sekali lagi hukum Pascal adalah ya hukum yang membicarakan mengenai tekanan dalam suatu sistem tertutup yang diteruskan ke segala arah sama besar. Nanti aplikasinya berkaitan dengan pompa hidrolik. Nah, ini fenomenanya. Ya, kalau secara konsep kita lihat di sini. Ya, di sini ada suatu silinder pipa U ya dengan luasan bidang A1 yang akan ditekan dengan gaya tekan F1, gaya ya, dengan gaya F1. Maka karena sistem ini sistem tertutup, tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Oke, jadi tekanan pada silinder 1 ya dengan luasan A1 ini
akan diteruskan ke luasan A2, silinder dengan luasan A2 ini sama besar. Sehingga akan diperoleh hukum Pascal ya. Yang tadi yang kita lihat di sini besarnya ya. Di sini ada besarnya, coba. Nah, ini bahwa gaya tekan F1 ya pada silinder 1 ini dibagi dengan A1 luasannya itu sama dengan F2 dibagi dengan A2. Kenapa sama? Karena tekanan pada silinder 1 itu pasti sama dengan silinder 2 menurut hukum Pascal. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung ke persoalan ya. Kita sini sudah saya berikan persoalannya. Jadi kita ingat kembali bahwa dalam hukum Pascal bahwa tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Maka di sini bisa kita lihat bahwa tekanan di wilayah silinder 1 dengan wilayah silinder 2 ini sama. Jadi tekanan di piston ya, ini nyebutnya piston 1 sama dengan piston 2. Dan pada piston 1 itu sama dengan tekanan pada piston 2. Kita ingat kembali rumus dasar dari tekanan itu sama dengan gaya. Gaya ya, F dibagi luasan bidang tekan ya, luas bidang tekan. Ya, ini F ini adalah gaya tekan. Ini F adalah gaya tekan dan A adalah luas bidang tekan, sedangkan P pressure ini adalah tekanan. Gitu ya. Jadi karena P1 sama dengan P2, maka bisa kita turunkan formulasinya menjadi, ingat P tadi, F dibagi A, maka bisa kita tulis F per A. Karena pada piston 1, F1 dibagi A1 sama dengan P, menjadi P2 nya di F2 per A2. Gitu ya. Di mana F1 ini adalah gaya tekan pada ruang 1, F2 adalah gaya tekan pada ruang 2, A1 luasan permukaan ruangan, A2 adalah luas permukaan ruang 2. Oke, untuk lebih jelasnya, kita selesaikan persoalan berikut. Gambar berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap berat dan gesekan diabaikan. Agar penghisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan. Ya. Soalnya lebih aplikatif ya. Jadi ini ada kata kuncinya di sini, agar penghisap tetap seimbang. Penghisap itu maksudnya ini ya, piston. Ada dua pistonnya. Syarat tetap seimbang, maka F1 itu harus sama dengan F2. Syaratnya F1 sama dengan F2. Sedangkan besarnya F2 20 Newton. Agar penghisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan berapa? Berarti kan gaya pada F1 20 Newton itu harus sama dengan F2. Gitu ya. Oh, mungkin ini maksudnya agar penghisap tetap setimbang itu maksudnya adalah supaya kemampuan dari piston ini dalam mengangkat beban tetap ya, tekanannya yang dibuat menjadi tetap ya, dianggap bahwa tekanannya tetap. Ini soalnya agak rancu ini. Jadi tekanan P1-nya sama dengan P2 itu maksudnya, maka tentu saja kita gunakan formulasi ini tadi. F1 20 dibagi A1 30 ya. Kalau ini kita tulis Newton sentimeter persegi ya, sama dengan F2 dibagi 900 sentimeter persegi. Oke, kita bisa coret nih satuannya. Kemudian coret lagi. Kemudian ini 3 dibagi lagi, ini jadi 30. 90 bagi 30, 30 kali 20, jadi F2 sama dengan 60 Newton. 600 ya, 600 Newton. Jadi ini jawabannya 600 Newton. Agar penghisap
tetap seimbang. Maka berat F2. Kayaknya kurang tepat ya ini. Seharusnya ini pertanyaannya bukan agar pengisap tetap seimbang. Karena kalau agar pengisap tetap seimbang berarti ini kondisinya dibuat dalam kondisi ya tidak bergerak. Berarti F1 harus sama dengan F2 ya di sini. Karena apabila ditekan dengan F1 20 dan ini menghasilkan berapa, tetap menghasilkan gaya gaya angkat sebesar 20 Newton, yaitu berarti tidak bergerak. Nah, ini dikondisikan bergerak ya. Berarti yang dimaksud adalah tekanannya. Tekanannya sama. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini langsung ya. Bisa dilihat di sini bahwa ada gaya tekan di sini pada silinder 5000 cm persegi. Kemudian ini 200 cm persegi. Untuk mengangkat beban 4000 Newton dibutuhkan berapa gaya gitu ya. Jadi untuk mengangkat beban 4000 Newton kita butuh gaya. Kita butuh gaya, misalnya kita tahu bahwa tekanan diteruskan ke segala arah dengan anggap ini F1. Maka nanti ke sana gayanya sebesar F2. Jadi P1 pasti sama dengan P2. Maka bisa kita tulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya sebesar F, A2-nya 5 cm persegi sama dengan F2, F2-nya 4000 dibagi A2 200 cm persegi. Nah, ini kalau kita coret, ini 200 dibagi 5, 40 ya. Coret lagi, 400 dibagi 4. Simple ya, 400 coret bagi 4, 100. Langsung dapat nilai F-nya adalah 100 Newton. Jadi terlihat sekali manfaatnya. Dengan menggunakan ya, dengan memberi gaya 100 Newton, dapat mengangkat benda 4000 Newton. Jadi dengan gaya yang kecil dapat mengangkat benda yang besar. Inilah manfaat dari penerapan hukum Pascal tadi ya. Jadi dengan memahami hukum Pascal, dimanfaatkan, dibuatlah suatu pompa hidrolik. Dengan gaya yang kecil bisa mengangkat benda yang besar ya. Ya, dengan berat yang lebih besar ya. Ini buktinya dengan hanya 100 Newton. Dengan gaya 100 Newton, kita kasih gaya 100 Newton. Maka dapat mengangkat beban 4000 Newton. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Ini ada soal standar universitas ya. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Ya, berat dan gesekan diabaikan. Pada penghisap 2 diberi beban 40 kg. Ini 40 kg agar penghisap tetap seimbang. Maka F1 yang harus diberikan. Baik lagi tadi pemahaman mengenai agar penghisap tetap seimbang ya, berarti tekanan yang dimaksud adalah tekanan pada penghisap 1 itu sama dengan tekanan pada penghisap 2. Maka bisa ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Namun ini yang diberikan massa bendanya ya, 40 kg. Ini kan massa benda. Berarti M2 40 kg. Nah, ingat bahwa ini benda itu kan ini baru massa, berarti gaya beratnya harus kita lihat ya. W2 sama dengan M2 dikali G, 40 dikali 10. 400 Newton ya. Dengan menganggap G, anggap G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini kan ada gaya berat sebesar W. Supaya seimbang gitu maksudnya, maka harus ada gaya yang sama besar ya dengan W ya. Jadi F2. Jadi F2 ini harus sama dengan W. Nah, besarnya F2 tadi adalah 400. Inilah yang akan menyebabkan penghisap menjadi tetap seimbang. Jadi yang dilihat adalah bagaimana kemampuan penghisap kedua ini untuk mempertahankan
gaya tahannya terhadap berat suatu benda. Itu yang dimaksud tadi ya, berkaitan dengan pengisap tadi. Kemudian dari sini kita bisa lihat F1-nya ya, belum diketahui karena ini pakai R. R1 ini berarti jari-jari ya. R1 ini kan sentimeter satuannya. Kemudian R2-nya 20 cm. Nggak apa-apa, ini hati-hati. Ingat bahwa luasan luas itu, karena dia silinder, ya, jadi A-nya itu sama dengan V R kuadrat. Maka, ini formulasinya berubah menjadi F1 per V R1 kuadrat sama dengan F2 per V R2 kuadrat. Ya, sederhana tapi agak berbahaya ini, hati-hati formulasinya ya. Jadi nilai F1 tetap F1, R1-nya 1 cm dikuadratkan sama dengan F2, F2-nya ini ya, W2 ini, W2, ini W2 besarnya 400, 400 dan R2 20 cm dikuadratkan. Maka akan diperoleh sini ya. Maka akan diperoleh F1 per 1 cm kuadrat sama dengan 400 per 400 cm kuadrat. Karena 20 cm kuadrat itu 20 dikuadratkan 400, cm dikuadratkan cm kuadrat. Satuannya bisa dicoret. Nah, coret kan karena satuannya sama, coret, coret. Maka nilai F1 sama dengan 1 newton. Nah, jawabannya ini 1 newton. Nah, ini ada soal selanjutnya. Kita lihat di sini, dulu ini merupakan soal standar masuk perguruan tinggi ya. Sebuah bejana berbentuk U berisi fluida seperti gambar. Nah, ini ya. Beban A sama dengan 200 newton, berarti WA 200 newton. Ini sama dengan FA berarti ya. Dimanfaatkan mendorong ke bawah jadi sebesar FA. Dan beban B 500 newton, berarti WB 500 newton. FB ke bawah juga ya. FB. Bila luas penampang di A, oh berarti luas penampang di A, AA berarti 5 cm persegi. Maka luas penampang di B sebesar, ya luas penampang di B berapa? Oh, simple ini. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 A2. Tinggal ganti 1 dengan A, 2 dengan B. Sehingga ini formulasinya bisa dirubah. FA per AA sama dengan FB per AB. FA-nya kan sama dengan WA 200 newton. Per AA 5 cm persegi. Sama dengan FB sama dengan WB 500 newton. A, B yang ditanya. Newtonnya coret, 0,2-nya coret. Kali silang ya, AB dikali 2. Ini kali silang ke sini dulu nih. Ya. AB dikali 2, 2AB. Sini ya, 2AB sama dengan 5 dikali 5, 25 cm persegi. Oke, jadi AB sama dengan 25 per 2 cm persegi. 12,5 cm persegi. Jadikan ke meter. Dari sentimeter ke meter berarti 12,5 kali 10 pangkat minus 2. Kalau sentimeter ya. Kalau dari sentimeter persegi ke meter persegi 10 pangkat minus 2 ya dikuadratkan. Jadi meter persegi. Jadi 12,5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. 12,5 12,5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi 1,25 kali ya 1 atau ini ya
1,25 kali 10 pangkat. Jadi AB bisa juga 1,25 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Ini jawabannya yang D. Demikianlah pembahasan kita mengenai hukum Pascal.